Sebelum kalian tonton video ini, kalian klik dulu tombol subscribe. Oke, intro. Halo guys. Tiga ukaran. Oke guys, welcome to my channel. Feeling kita bakal bermain GTA San Andreas lagi ya guys. Kali ini aku bakal mau ngasih tahu misteri rahasia atau glitch bug yang ada di GTA San Andreas ya guys. Oke, langsung aja kita ke bug yang pertama, yaitu langsung tamat ya. Oke, ini namanya bug langsung tamat ya. Caranya kalian harus new game aja. Oke, new game aja, nggak usah dipencet-pencet. Jangan kalian skip ininya, apanya namanya, iklannya ini. Pokoknya jangan kalian skip sampai di kereta api kalau nggak salah. Pokoknya di kereta api, nanti kuncinya di kereta api, di scene kereta api ini jangan kalian skip pokoknya, biar kena ya, kalian nonton filmnya. Oke, kita tunggu aja dulu guys nonton. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Jangan kalian skip lah videonya ya kan, kalian tonton sampai habis. Oke guys, mantap. Udah lama gak main GTA guys, ini baru ini aku main lagi. Dari tahun berapa aku gak main GTA San Andreas. Oke, ini siapa namanya, Officer Ten Penny, Pulaski, dan siapa satu lagi, Hernandez. Kita ditonton aja dulu sampai pas udah jalan, nanti kita biarin aja. Banyak cerita ini. Kena kepala ya. Officernya tuh Meksikan ya. Tersinggung deh. Nah, ini dia kuncinya di sini guys. Kalian harus, pokoknya di kereta api nanti kalian harus buat cheat jetpack ya. Jetpack ini nge-lag pula ini. Pokoknya kalian harus buat cheat jetpack ya. Kayaknya disini udah bisa nih kayaknya. Nah, cheat jetpack guys. Nah, dah langsung tamat tuh guys. Jangan kalian pencet-pencet apa lagi, biarkan ya sampai nanti siap filmnya ini mati kalian, udah terbuka lah semua tuh, terbuka semua yang namanya toko, jalan ke mana aja nggak ada ditangkap kalian, nggak ada bintang pokoknya, bebas kemana aja, langsung tamat pula aja. Ini ngebug langsung tamat namanya guys. Udah siap kan jadinya kan, nggak perlu ngerjain misi untuk bisa buka semuanya. Nanti nih, ntar lagi mati deh nih. Nggak dicampak nih ta, nah, kan nggak dicampak kan, tiba-tiba mati nanti. Nah, ini namanya ngebug tamat guys, rahasia tamat. Nah, kan tengok nih, pen nggak tahu, betul-betul lupa aku mapnya guys, kacau lah, udah lama kali nggak main kan. Oke, di sini ada, nah, ya ini. Nah, itu rumahnya udah bisa dibeli. Mana toko baju sini? Ini. Nah, kan tuh udah terbuka kan, cheat tamat tadi sukses, guys. Cheat tamat tadi sukses ya, udah terbuka semua. Bukan cheat tamat sih, ngebug tamat. Oke. Ini grid rahasia ketiga ya.
Oke, di sini itu kalian bisa namanya ini tembus. Nah, jadi kok kalian masuk ke kaca, kacanya tembus. Kedeketan. Nah, ini tembus ya guys. Gak ngefek sama sekali, kaca itu tembus. Ini kalian bisa ngelempar juga. Ini tembus guys. Nah. Oke, walah. Kok mati? Oke. Langsung aja kita ke mana caranya? Milih gimana? Hah? Ngekliknya apa? Enter nggak bisa. Dulu pakai cheat lah kita gitu, guys, sabar lu ya. Kita pakai cheat dulu. Cheatnya apa? Cheat cuaca cerah. Pleasantly warm. Nah, ada UFO guys. UFO guys. Itu UFO. Ada UFO ya. Mantap kali UFO-nya. Mana bulan? Nah, itu dia nih glitch kedua ya. Nge-glitch kedua ya lah ya. Nih, caranya kalian tembak ya bulan jadi besar. Ya. Ini rahasia GTA San Andreas. Jadi kita bisa ngatur ukuran bulan suka hati. Oh, kecil lagi gitu. Pokoknya tadi paling besar dah. Kalian bisa ngatur suka hati bulan ukuran bulan di game ini. Udah paling besar gue tadi. Oke, kita buat paling besar aja. Oke. Itu aja dulu ya, guys. Thanks for watching, guys. Jangan lupa kalian subscribe, comment, like. Yang penting kan subscribe ya, guys. Oke. See you next video, guys. Oke, bye-bye.